Inilah video amatir yang diambil warga saat terjadi kebakaran di shelter tower milik salah satu provider telekomunikasi di wilayah Desa Simo, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pagi tadi. Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi. Sejumlah warga tampak panik untuk memadamkan api yang semakin membesar. Api baru dapat dipadamkan setelah dua mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Menurut warga, kebakaran terjadi sekitar pukul 9 pagi. Sempat terdengar beberapa kali suara letusan dan terlihat asap di ruangan mesin tower. Terus saya ngecek ke belakang sini, ada asap sama bau terbakar itu. Jam berapa mas itu? Jam setengah, kalau ledakannya itu kecil-kecil itu jam 9.15. Pas apinya setengah. Awal mula tadi sekitar jam 9 ada laporan telah terjadi kebakaran shelter Telkomsel, yaitu tepatnya di Simo Baru. Simo Baru. Kalau yang penyebabnya, ya ada kemungkinan faktor kelistrikan. Jam berapa dan mana? Kurang lebih jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Pihak polisi dan pemilik tower masih menyelidiki penyebab pasti dan kerugian akibat kebakaran ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.